الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار جمع جمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ternukilkan dari Al-Imam Syafi'i. Demikian juga dari Al-Imam Malik beserta Imam Ahmad rahimahumullahu taala, mereka sepakat seluruhnya akan disunnahkannya dan disyariatkannya yang namanya ziaratul kubur. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuru al-an." Dulunya aku melarang kalian untuk mendatangi kubur, akan tetapi datangilah kubur sekarang ini. Demikian juga datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur," datangilah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian dengan kampung akhirat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dan kemudian beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha sedang tertidur, dan kemudian Nabi kembali membuka pintu kamarnya dan beliau mengambil sendalnya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Baqi, dan pada waktu itu diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur tersebut. Dan hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang berkaitan tentang disunnahkannya untuk kita mendatangi kuburan. Namun para hadirin perlu diketahui, para ulama ketika mereka membahas tentang ziaratul kubur, mereka membagi menjadi dua. Yang pertama, ziarah kubur yang disyariatkan, dan yang kedua, ziarah kubur yang tidak disyariatkan atau ziarah kubur yang terlarang yang berisikan kebidahan, bahkan terkadang condong kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi pembahasan kita pada khutbah Jumat kali ini, dan ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, disunahkan bagi kita untuk mendatangi kubur dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengingatkan kita dengan kampung akhirat, untuk mengingatkan kita dengan kematian, dan melembutkan hati-hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana hadis yang telah saya isyaratkan tadi, "Zurul kubur," datangilah oleh kalian kubur, "fa inna ziyaratul kubur yudzakkirukumul akhirah," datangilah oleh kalian kubur karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian dengan kampung akhirat, akan mengingatkan kalian dengan kematian. Kita dengan segala aktivitas kita yang setiap kita mengejar apa yang kita cari daripada dunia ini, apalagi kita mendapatkan orang-orang yang bersaing dengan kita dalam urusan dunia itu semakin banyak, sehingga akan semakin tertanam kecintaan kepada dunia ini, sehingga kita perlu mengistirahatkan sesaat.
Kita perlu mengistirahatkan diri kita. Kita perlu mengistirahatkan kalbu kita. Dan di antara bentuknya adalah mendatangi kubur. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi kubur dan terlihat oleh para sahabatnya beliau menangis. Kemudian para sahabatnya berkata, "Ya Utsman bin Affan, kami tidak pernah melihat engkau menangis seperti ini. Diingatkan kepada engkau kematian, diingatkan kepada engkau hal yang lain, engkau tidak menangis seperti engkau mendatangi kubur." Kemudian kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Bagaimana aku tidak menangis? Sementara aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kubur merupakan awal daripada kehidupan abadi seorang manusia. Kalau seandainya kubur ini menjadi tempat yang baik untuknya, maka setelahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kubur ini menjadi tempat yang jelek untuk dirinya, kubur ini menjadi lubang daripada lubang neraka, maka setelahnya kehidupan akan semakin sulit," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara hal yang disyariatkan kita untuk mendatangi kubur adalah mendoakan kebaikan bagi si penghuni kubur. Siapapun dia, setaat apapun dia, walaupun dia sekali berseorang ulama, tetap mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari Hajatul Wada, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ayat yang ayat ini merupakan ayat yang paling terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Takutlah engkau kepada satu hari yang Muhammad, yang kau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam syuhada Uhud. Di dalamnya ada Sayyidu Syuhada Hamzah radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya ada Mus'ab bin Umar dan 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur dalam peperangan Uhud. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi mereka dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatum bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun." Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah, mereka mati, mereka tidak mati kata Allah, tapi mereka hidup dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari bapaknya Ka'ab bin Malik, dan beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan anna arwah syuhada, bahwasanya ruh para syuhada mereka berada di parung burung yang berwarna hijau berterbangan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia kedudukan mereka, begitu tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam syuhada Uhud, beliau berkata, "Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahikum nas'alullahu lana walakum al-afiyah." Rasulullah mengatakan di akhir doanya, "Aku memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadaku dan juga kebaikan kepada kalian." Kalau seandainya orang-orang yang gugur di medan peperangan yang mereka disebutkan dalam ayat Al-Qur'an masih butuh dari doa, masih butuh doa orang-orang yang hidup, tentunya selain dari mereka lebih lagi membutuhkan doa. Adapun yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ziarah yang tidak disyariatkan atau ziarah yang isinya adalah kebid'ahan atau ziarah yang isinya adalah berbau kesyirikan atau perkara yang terlarang, dan sengaja saya sebagai khatib menyampaikan hal-hal yang dibolehkan. Karena ketika kita langsung membahas hal-hal yang sifat dibolehkan, orang akan memberikan sebuah kesimpulan, hati-hati dengan jamaah pengajian ini, hati-hati dengan ustaz ini, karena dia mengharamkan ziarah kubur. Jadi kalau bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, orang yang kita cintai sudah meninggal, kalau kamu ngaji sama mereka, tidak boleh lagi didatangi. Maka inilah sebuah kedustaan.
Ini sebuah kebohongan. Karena kita telah menyebutkan, dan itu sebuah keyakinan buat kita semuanya, bahwasanya menziarah kubur adalah sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang kita sampaikan adalah ziarah kubur yang itu hal yang tidak dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Di antaranya yang pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengkhususkan ziarah kubur pada waktu-waktu yang khusus yang tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengkhususkan mendatangi kubur ketika sudah mendekati Ramadan, mengkhususkan mendatangi kubur ketika di hari raya. Nah, pengkhususan ini para hadirin dan para hadirin dimuliakan oleh Allah membutuhkan dalil yang khusus pula. Ya, karena agama yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya menentukan waktunya, menentukan tempatnya. Ya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan haji itu di Masyairil Hajj, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Kemudian seseorang ingin melakukan ibadah haji dengan waktu yang sama, dengan aktivitas yang sama, akan tetapi dia tidak melakukannya di Arafah, dia buatnya di Banten. Apakah hajinya sah? Hajinya tidak sah. Loh, tapi dia juga melakukan ibadah haji, kok dia juga wukuf, tapi wukufnya di Banten. Maka tetap itu tidak dikatakan sah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktu haji, tempat haji di sini. Demikian juga kalau seandainya orang hajinya tetap di Arafah, wukufnya di Arafah, mabitnya juga di Muzdalifah, juga di Mina, tetapi giliran grup yang pertama tanggal 8 sampai tanggal 13, grup yang kedua tanggal 13 sampai tanggal 17. Apakah hajinya sah? Hajinya tidak sah walaupun waktunya pas. Walaupun waktunya tepat, tempatnya tepat, walaupun caranya persis seperti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi waktu yang dilakukan bukan waktu yang ditentukan dalam syariat, maka itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan ini menunjukkan kepada kita para hadirin, sebuah ibadah ketika dikhususkan pada waktu tertentu dan kemudian tidak datang dalil yang mengkhususkan daripada ibadah tersebut, maka itu dihukumi oleh para ulama adalah bid'ah. Jadi kita tidak membahas tentang ziarah kuburnya ketika dia mengkhususkan pada waktu tertentu. Yang kedua, iya, di antara ziarah kubur yang terlarang ketika seseorang melakukan perjalanan yang panjang. Dia bergerak dari Jakarta khusus untuk mendatangi kubur yang ada di kota Malang misalnya. Dia khusus mendatangi kubur yang ada di kota Surabaya. Atau dia khusus berangkat dari Jakarta ke Aceh untuk mendatangi makam-makam tertentu di sana. Maka ini sesuatu yang tidak dibolehkan, dibenarkan oleh siapa? Oleh syariat Allah, oleh Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "La, tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di tiga masjid. Yang pertama Baitul Maqdis, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Haram Mekah." Silakan seseorang melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang berhari-hari, berbulan-bulan sekalipun, tetapi tujuannya hanya tiga masjid ini. Yang masjid merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikhususkan kecuali hanya tiga masjid ini, apalagi yang kedudukannya di bawah masjid seperti kubur. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ketika itu ingin melakukan perjalanan yang panjang dari kota Madinah ke Bukit Tur yang ada di kota yang ada di Mesir, di mana di gunung itu, di bukit tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini tempat yang baik, ini tempat yang mulia.
Dan sebagian sahabat ingin mendatangi tempat tersebut dan kemudian ditegur oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, dan mereka berkata, "Kamu jangan melakukan perbuatan ini karena perbuatan ini terlarang." Dan beliau berdalilkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di tiga masjid. Kemudian yang ketiga, di antara ziarah kubur yang terlarang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendatangi kubur dan dia meyakini bahwasannya kubur ini tempat yang baik, lebih baik untuk saya berdoa, dan saya lebih khusyuk berdoa di kubur ini dibandingkan masjid. Tetapi dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada si pemilik kubur. Dia tidak meminta kepada si mayit. Yang dia minta adalah kepada Allah, tetapi dia khususkan tempatnya di kuburan. Maka ini walaupun tidak sampai kepada derajat kesyirikan, ini adalah perkara yang terlarang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "La taj'alu qabra," jangan kau jadikan kubur itu sebagai masjid. Masjid adalah tempat ibadah, masjid tempat orang baca Quran, masjid tempat orang berdoa, masjid tempat orang salat. Iya, masjid tempat orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pindahkan amalan-amalan yang itu seharusnya dilakukan di masjid, dipindah ke mana? Dipindah ke kuburan. Ini hal yang dibolehkan dalam agama. Karena terkadang hati manusia itu bisa condong dan bisa rusak niatnya. Yang awalnya dia bertujuan untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia berada di kuburan, doanya sering dikabuli, sering diijabahi oleh Allah, sehingga terkadang bisa saja dia punya keyakinan, jangan-jangan ini ada sebab si pemilik kubur ini, sehingga akan terpaling hatinya dari Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak, kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, ya, itu hal yang terlarang dalam agama. Bagaimana lagi kalau seandainya dia meminta, memohon, meminta hajat kepada si pemilik kubur? Maka ini adalah kesyirikan yang terlarang di dalam agama. Dan ini sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau telah mendidik para sahabatnya siang dan malam di atas tauhid, beliau telah menerangkan kepada mereka perkara-perkara kesyirikan. Dan Rasulullah juga telah menerangkan kepada mereka jalan-jalan menuju kesyirikan. Dan semua para sahabat adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengerti tentang prinsip agama, yang mengerti tentang kesyirikan. Tetapi hal ini tetap dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma la taj'alni qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau pernah jadikan kuburku sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dijabahi oleh Allah Rabbul Alamin. Kita bisa bayangkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di negeri ini, berada di tempat kita, apa akan terjadi? Bahkan kuburan-kuburan yang gak jelas saja, kuburan yang terkadang bisa saja ditanam ayam di dalamnya, kemudian diceritakan di kuburan ini ada bau yang wangi, di kuburan ini sering keluar cahaya dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan manusia berbondong-bondong akan mendatangi kubur tersebut dan meminta dan memohon kepada pemilik kubur tersebut. Ini syirkun akbar. Ini bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang gampangan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Rasul sendiri berdoa memohon kepada Allah. Beliau ingatkan para sahabatnya, "La taj'ali qabri," jangan pernah kalian jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah menyebutkan di awal tadi, sehebat apapun makam yang ada di Indonesia ini,
Sesoleh apapun dia, sekeramat apapun dia, setaat apapun dia, tidak lebih mulia daripada kuburannya Hamzah radhiyallahu taala anhu, tidak lebih mulia daripada kuburannya Hamdalah radhiyallahu taala anhu, tidak lebih mulia daripada makam para syuhada Uhud. Tetapi bersama dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam mendoakan kebaikan kepada mereka. Maka orang yang cerdas, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan, para hadirin dimuliakan oleh Allah, cukup bagi dia meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji kita setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ada sebuah cerita, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah makam, dari makam keramat, dan di makam itu diletakkan kain penutupnya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mencuri, yang mengambil kain penutup kubur tadi. Ya, akhirnya penjaga kuburan mencari tahu kemana kain tadi. Kemudian didapatkanlah bahwasanya kain itu dipegang oleh si fulan. Kemudian dia berkata, kenapa engkau mengambil kain ini? Iya, dia mengatakan bahwasanya kain ini aku diberikan oleh si mayit, diberikan oleh si kubur tadi, karena mereka sering minta ke kubur. Beliau berbicara seperti ini untuk membantah dia. Kemudian dia berkata, ini mayit, bagaimana mayit itu bisa memberikan penutup jenazahnya buat kamu? Kemudian kata beliau, dari dulu kami ingatkan kalian, mengingatkan muslimin bahwasanya kubur ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Itu yang kami bicarakan, itu yang kami ajak, itu yang kami seru. Tapi apa tuduhan kami kepada kalian, kepada kami, sementara engkau mengakui sendiri bahwasanya si pemilik kubur ini enggak bisa memberikan kain penutup jenazahnya kepada kamu? Lah, bagaimana sesuatu perkara yang lainnya? Cerdas wahai saudara-saudaraku muslimin, disinilah kita membutuhkan untuk mempelajari akidah, mempelajari tauhid, mempelajari Islam, sehingga kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fa taqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر, إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أخر دعوانا وأقيم الصلاة.